anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat-semangat, Allahu Akbar. Semangat anak Ibu bagus sekali. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas, pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, bagus sekali. Anak-anak Ibu hadir semuanya. Hadir, Bu. Ibu akan mengaksen anak Ibu satu-satu ya. Iya, Bu. Kepada Nurul. Hadir, Bu. Kepada Nurul Hidayah. Hadir, Bu. Nah, bagus. Semuanya hadir. Nah, anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Tentang wudu, Bu. Bagus. Ingat anak Ibu kan? Nah, sebelum kita pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak Ibu dapat mengetahui pengertian sholat. Yang kedua, anak Ibu dapat mengetahui rukun-rukun sholat. Dan ketiga, anak Ibu mampu mempraktekkan rukun-rukun sholat secara tertib. Ya, Bu. Nah, anak-anak Ibu siapa yang pernah mengerjakan sholat di sini? Semuanya, Bu. Bagus. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian sholat. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Pintar. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua dan sholat adalah tiangnya agama. Sholat menurut bahasa artinya doa dan sholat menurut istilah yaitu suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, baiklah anak-anak Ibu, Ibu akan menjelaskan rukun-rukun sholat. Nah, sekalian Ibu akan mempraktekkan ya. Anak-anak Ibu, coba perhatikan Ibu ya. Iya, Bu. Nah, baiklah, yang pertama yaitu niat. Niat artinya yaitu suatu keinginan di dalam hati yang melakukan suatu tindakan yang ditujukan kepada Allah. Niat itu di dalam hati ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Ya, Bu. Dan yang kedua yaitu berdiri tegak. Nah, berdiri tegak yaitu posisi berdiri dan pandangan mata menghadap ke kiblat, ke tempat sujud ya. Iya, Bu. Ya. Dan bagi yang berdiri itu untuk yang sehat dan bagi yang sakit boleh duduk atau berbaring. Nah, yang ketiga yaitu membaca takbir. Nah, takbir itu contohnya mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, yang selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Anak-anak Ibu pernah membaca surat Al-Fatihah? Iya, Bu. Nah, kita akan membaca surat Al-Fatihah. Nah, yang selanjutnya yaitu kita rukuk. Rukuk itu yaitu kita membungkukkan tubuh atau membungkukkan punggung seperti ini 90 derajat dan tangan kita memegang lutut. Iya, Bu. Nah, yang selanjutnya yaitu iktidal. Iktidal itu kita bangkit dari rukuk. Tahu kan anak Ibu? Sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, dan selanjutnya yaitu kita sujud. Sujud itu menempelkan bagian tubuh. Contohnya menempelkan bagian kening dan hidung ke lantai, menempelkan tangan kanan dan kiri ke lantai, dan menempelkan lutut kanan dan kiri ke lantai, dan menempelkan ujung kaki kanan dan kiri ke lantai. Ibu praktekkan ya. Iya, Bu. Nah, seperti ini anak-anak Ibu lihat. Oh, ya, iya, Bu. Ya, Bu. Semuanya, Bu. Nah, itu adalah contoh dari sujud. Nah, yang selanjutnya yaitu kita duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud yaitu posisi kita duduk.
di mana kita menyilangkan kaki kiri, menyilangkan kaki kiri ke bawah kaki kanan, dan kaki kanan tetap berada di bawah kaki kanan, dan menempelkan ujung kaki kanan ke lantai. Nah, itu dulu antara dua sujud. Nah, dan yang selanjutnya yaitu kita duduk tasyahud akhir sambil kita membaca tasyahud akhir. Dan yang selanjutnya yaitu kita membaca solawat, di mana kita membaca solawat atas Nabi, untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dan yang selanjutnya yaitu kita mengucapkan salam dengan gerakan menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri sambil mengucapkan assalamualaikum. Nah, yang selanjutnya yaitu kita tertib, di mana kita melakukan rukun-rukun salat dari awal sampai akhir, dan tidak boleh ada yang terlewatkan ya. Ya, Bu. Dan anak ibu, setelah dipraktikkan tadi, ibu akan membagi anak-anak menjadi dua kelompok ya. Ya, Bu. Nah, kelompok satu Nurul dengan Aisyah dan Azhar. Yang kelompok dua yaitu Nurul Hidayah dengan Kevin. Ya, Bu. Nah, anak-anak ibu akan memberikan waktu kepada anak-anak ibu untuk mendiskusikannya. Baik, baik, Bu. Sudah, Bu. Nah, baiklah, anak-anak ibu. Coba kelompok satu praktekkan dari niat hingga iktidal. Nah, coba kelompok satu praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok satu akan mempraktikkan dari niat sampai iktidal. Yang pertama, Bu, niat itu dalam hati, Bu. Umpamanya bacanya salat zuhur, Bu, usolli ba'dal zuhri. Habis itu, Bu, berdiri tegak. Kalau bagi yang sakit boleh duduk ataupun berbaring. Ya. Nah, selanjutnya takbir roti ikram. Habis itu ya, Bu, habis itu takbir, habis itu membaca Al-Fatihah, Bu. Ya, kelompok dua, betul? Betul, Bu. Nah. Setelah itu dilanjutkan oleh Naisha, Bu. Setelah takbiratul ikram, setelah takbir, Bu, ruku, Bu. Coba ruku. Allahu Akbar. Setelah itu, Bu, itidal, bangkit dari sujud, sami Allahu liman hamidah. Gitu. Nah, betul kelompok dua? Betul, Bu. Nah, pintar. Sambil kami duduk. Boleh silakan duduk untuk kelompok satu. Kasih, Bu. Nah, sekarang untuk kelompok dua, coba praktekkan yang ibu ajarkan tadi. Ya, Kevin. Gerakan selanjutnya ialah sujud. Sujud yaitu menempelkan kedua tangan kiri dan kanan ke lantai, hidung dan kening ke lantai, serta merenggangkan tangannya sedikit, Bu. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Dan selanjutnya, kakinya seperti yang ini, Bu. Kaki kiri diduduki oleh kaki kanan. Selanjutnya, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini membaca solawat. Selanjutnya salam ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Dan terakhir melakukannya secara tertib tanpa ada yang ketinggalan, Bu. Nah, kelompok satu apakah benar yang dipraktikkan kelompok dua? Betul, Bu. Benar, Bu. Nah, kelompok dua silakan duduk. Baiklah, anak-anak ibu,
anak-anak ibu sudah mengerti tentang praktek rukun sholat. Nah, ibu ada sebuah permainan yaitu puzzle. Apa tuh, Bu? Puzzle itu yaitu mencocokkan gambar dengan kata-kata sesuai dengan urutannya. Nah, baiklah ibu akan membagi gambar-gambar ini kepada anak-anak ibu. Dan anak-anak ibu mencocokkan dengan berurutan ya. Iya, Bu. Silakan anak ibu cari pasangan dari kata-kata dan jawabannya ya. Ya, Bu. Kelompok 1 dan 2 ada kendala? Kelompok siapa yang mulai duluan? Ibu. Ya, kelompok 2 sigap ya. Coba tempelkan. Silakan duduk. Nah, sekarang giliran kelompok 1. Kelompok 1, silakan duduk. Nah, baiklah anak-anak ibu, kelompok 1 dan 2 sudah menempelkan hasil diskusinya. Nah, ini dari kelompok 2. Coba anak-anak ibu dan ini kelompok 1. Nah, kelompok 1, coba di
memperhatikan apakah benar urutan dari kelompok 2? Benar, Bu. Nah, ya benar. Nah, kelompok 1 coba lihat dari punya kelompok 2. Apakah sudah benar? Sudah, Bu. Nah, baiklah, anak-anak ibu sudah mengerti tentang rukun-rukun sholat. Nah, benar sekali, semua urutan ini sudah benar. Yang diawali dengan pertamanya niat, terus yang diakhiri dengan salam. Nah, baiklah anak-anak ibu, kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Anak-anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Nah, coba Nurul, simpulkan dari pelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Ya. Sholat artinya, Bu, doa atau secara istilah, Bu, perbuatan ataupun doaan, ucapan yang dimulai dari niat sampai salam, Bu. Terus sholat tadi ada hukumnya dari pertama niat, habis itu berdiri juga, takbir, habis itu membaca Al-Fatihah, habis itu Bu sujud, iktidal. Ya, betul Nurul, sudah bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Baiklah, ibu akan memperjelas ya. Pengertian sholat itu dan menurut bahasa artinya doa, dan menurut istilah artinya suatu ibadah wajib yang kita kerjakan dari perbuatan dan ucapan yang diawali dengan niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Baiklah, minggu depan kita akan belajar tentang sholat Jumat ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, kepada Kevin, coba tutup pelajaran kita dengan berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Baiklah anak-anak ibu, jika ibu ada salah mohon dimaafkan ya. Iya, ya, Bu. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.